Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza ra'al hilal kana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza ra'ana likane ningali sapa nabi al hilala ing tanggal. Maksudnya kalau ada tanggal awal bulan Hijriah berdasarkan kalender rembulan. Qala muqaddahu sapa nabi Allahumma ahillahu alaina bil amn. Allahumma tu Allah ahillahu mugi nanggalaken Tuhan, memasukkan, maksudnya ahillah itu masukkan tanggalan baru, tanggal muda, alaina ing atase kita bil amni kelawan aman, wal imani lan iman, wassalamati lan selamat, wal islami lan islam, wassakinati lan anteng, wal afiyati lan waras, warizki lan rizki al-hasani kang bagus, wa taufiq ilan pitulung lima maring perkara tuhibu kang teman panjenengan, wa tardolan ridho panjenengan. Rabbuna utai pengeran ingsun, wa rabbukalan pengeran siro hilal iku Allahu Gusti Allah. Jadi setiap saat kita ini perlu berdoa. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat tanggal. Jadi zaman dahulu ini kalender kan belum umum ya. Orang melihat tanggal ya dari perjalanan rembulan. Tanggal hijrah itu kan dilihat dari hilal. Biasanya orang lihat hilal kalau hari raya. Sebetulnya setiap bulan bisa dilihat mana tanggal satu. Nah di situ kemudian Nabi berdoa. Rawahut Tabrani ini. Rawahut Tabrani an Ibnu Umar. Selanjutnya karena Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idza ra'ana likane ningali sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara. Yuhibbu kang demen Kanjeng Nabi. Kala mung kote usuk Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillah sing puji kulillah kuti Allah. Alladzi bi ni'matihi kang kelan nikmati Allah. Tatimmu dadi sempurna apa sholihatu pira-pira kebagusan. Oh kalau terjadi kebaikan itu semuanya karena pitulungnya Gusti Allah. Kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidup ini tidak terjadi secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini berjalan sesuai skenarionya Gusti Allah. Jadi makanya kalau ada baik puji Allah, ada kerepotan juga puji Allah. Mendiung. Wa idza ra'ana lalikani ningali sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara yakruhu kang sengit sapa Nabi. Kalau Nabi mendapat berita atau melihat sesuatu yang tidak disukai, maka Nabi mengatakan qala maka dawu sapa Nabi dawu a'udzu bi alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah sekali puji kulillah ikuti Allah. Ala kulli halin nasi saben-saben tingkah. Orek ngantuk iku ganing. Ngaji ngantuk ae. Ala kulli halin nasi saben-saben tingkah. Rabbi du pengeran kula a'udzu nyuwun perlindungan kula bika kelan panjenengan min hali ahli nari saking tingkai ahli neraka. Kula arek ngantuk iku lho lha opo iki? Kitab itu dibuka lah aja ngantuk ae. Min hali ahli nari saking tingkai ahli neraka. Jadi Nabi dalam suka duka selalu mengucapkan alhamdulillah. Jadi setiap saat kalau baik ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Kalau sedih, menyedihkan, tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Karena Allah sebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku idza syariba nalika ngunjuk sapa Nabi. Cara Nabi minum.
al-ma'a ing banyu. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillahilladzi saqana. Alhamdulillah iske puji kulillahi kudu Allah. Alladzi saqana kang wis nginumi sub Allah na ing kita. Alban ing banyu tawa. Air tawar ini nikmat, air bersih itu nikmatnya. Furatan kang banget tawari, maksudnya azban furatan itu air yang segar. Kita ini atas rahmat nikmat Allah, di Bulu Lawang ini airnya bening, seger ya. Banyak daerah yang airnya asin, payau, budak. Kita ini syukuri air yang segar itu nikmat, nikmat yang luar biasa. Walam yaj'alhu lan orang dadekno subhallahu ingma milhan engkang asin ujajan kang banget asin ya. Allah tidak menjadikan air minum sangat asin bidzunubina sebab pira-pira dosa kita ya. Allah itu begitu pemurah, begitu sayang ya. Walaupun kita ini banyak dosa, tapi Allah beri nikmat. Salah satunya berupa air tawar, air segar, niku nikmat ya. Dan minuman paling sehat ya air putih itu. Itu minuman paling sehat sepanjang masa. Makanya sekarang air putih itu kan mahal. Di Indonesia aja 1 liter berapa? 1,5 liter 3.000 ya. Nih, aku wae loh. Kalau di Indomaret dijual 5.000, kan lebih mahal dari bensin itu. 1,5 liter 5.000. Bensin 1 liter berapa? 6.000 ya, berapa? Bensin berapa? Bensin murah loh, premium berapa? 9.000 pertama. Bensinmu eceran tidak 6.000. Air 1,5 liter ke Indomaret 5.000. Berarti air 1 liter 10.000. Lebih mahal dari bensin. Apalagi di Saudi lebih mahal. Di Indonesia aja lebih mahal. Itu buktinya. Aqua 1,5 liter itu kalau di Indomaret dijual 4,5 atau 5.000, lebih mahal dari bensin ya. Padahal bensin ngebor. Nikmat air itu mahal. Makanya jangan buang-buang air. Perhatikan, jeding harus selalu dijaga kebersihan. Jangan ada yang dibuang. Rawah Abu Nu'aim An-Nabi Ja'far. Selanjutnya karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Kanjeng Nabi idza shalla nalikani salat sapa Kanjeng Nabi binasi kelawan menungso al-ghadata ing salat subuh. Nabi ini kalau habis salat subuh akbala mongko madhep sapa Nabi alaihim ing atasin nas biwajihi kelan wajahe Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini orang yang sangat peduli. Habis subuh Nabi setelah sholat itu menghadap jamaah. Terus bertanya, faqala dawus sama Nabi, hal fikum maridun a'udu, hal fikum ono to iku tetep ing dalam sira kabeh sapa maridun wong loro. Audu kang nyambangi sapa ingsun hu ing marid. Jadi Nabi setiap hari itu ngontrol. Nabi setiap hari ngecek ada orang sakit enggak? Saya akan mengunjungi ya. Jadi begitu pedulinya Kanjeng Nabi rek. Sangat pedulinya Kanjeng Nabi sehingga kalau ada orang sakit itu dijenguk dan itu ditanyakan. Setiap hari Kanjeng Nabi itu
ngontrol siapa yang sakit. Kita harusnya seperti itu. Pengurus pondok ini harus care, harus peduli. Deloken bendina ini kita ini harus ngontrol sapa sing gak ngaji, delon. Harus tiap hari. Guru juga begitu. Guru-guru ini harus punya sifat perhatian. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu habis sholat subuh balik badan, tanya siapa yang sakit. Ini harusnya dimiliki semua orang, kepala pondok, kepala kamar, semua pengurus. Coba kamu tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap hari ngontrol siapa yang sakit saya jenguk. Ya. Nah ini harus menjadi teladan semua pemimpin, oleh presiden sampai RT RW ya. Harus peduli dengan anggota. Kalau di pondok ini kepala pondok wajib setiap hari ngontrol ke kamar, lihat siapa anak sakit, ambilkan obat. Siapa yang pulang dikontrol ya. Sifat peduli ini penting nih. Banyak orang ini menjadi tidak maju karena tidak punya kepedulian. Karena sifatnya itu apa? Cuek ya. Orang ini harus punya sifat peduli. Apalagi pemimpin ya. Pemimpin itu kan diibaratkan oleh Kanjeng Nabi sebagai kullukum ra'in. Kamu itu penjaga. Pemimpin itu penggembala. Dalam penggembala itu. Penggembala itu durung atus sapi ini situsi disik. Bahkan kadang sing angon ke atus sapi ini rigid. Care, peduli pada yang digembala. Pemimpin harusnya begitu ya. Kamu harus belajar tanggung jawab ketua kamar, ketua pondok, pengurus harus peduli mana anggotanya yang sakit, mana temannya yang pulang, diurus. Jangan tidak peduli bahmu, karmu, tidak boleh begitu. Pemimpin harus punya sifat peduli. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu kalau habis sholat subuh itu ngecek jamaahnya siapa yang sakit mau saya jenguk. Hah? Jadi ini kan bentuk kepedulian. Fa in qalu la mengucap sapa sahabat lah mboten wonten qala nabi sapa nabi hal fikum jenazah hal fikum ana ta iku ing dalem sira kabeh jenazah tun ta jenazah adba'u kang anut sapa ingsun ha ing jenazah. Nabi tanya, ada orang mati enggak hari ini? Saya mau ikut mengubur. Coba, seorang yang hebat ya, pemimpin besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari masih punya waktu untuk ngontrol siapa yang sakit, siapa yang mati. Apa enggak sibuk? Ya sibuk yang bujune songo. Awak buju situ wis kualan, rewel. No, buju situ ya seruat. Oleh buju songo ya opo, waduh. Bayangkan. Saya kira kesibukannya pasti banyak. Belum urusannya umat. Tapi Nabi setiap pagi masih ngurus siapa yang sakit, siapa yang mati. Ngono lho, Rek. Ini contoh ya. Kepemimpinan itu harus apa? Kepeduliannya. Jadi bukan soal jabatan. Tapi bagaimana orang yang diberi kesempatan menjadi pemimpin itu bisa melakukan kebaikan. Jangan jadi pengurus tapi gak tahu ngurus, malah jadi urusan. Ini pengurus tempe menjes. Pengurus itu harus peduli apa tugasnya kamu. Jangan pengurus tapi gak tahu ngurus. Itu tidak benar. Semua orang yang mendapatkan amanah harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Jadi orang-orang ini harus peduli ya. Ya mulai dari hal yang terkecil di pondok ini, ketua kamar harus peduli. Kamu ketua kamar ada anak sakit diurus. Apalagi musim pandemi begini.
anak sakit pindahkan ke kamar isolasi. Tujuannya apa? Supaya tenang. Dia kan lebih aman di situ. Kamar isolasi itu jangan dibikin singitan, khusus anak sakit pindah kamar isolasi. Terus ngono dilateni, ojo terus dibuak kayak ngono. Didatangi, kayak imangan, kayak ngombe, mintakan obat, gitu loh. Kepedulian ini penting, Rek. Dan itu harus ada motivasi ibadah. Kalau kamu tidak ada motivasinya, ya malas. Tapi kamu harus ingat, apa yang kamu tanam pasti akan kamu panen. Ini pasti. Kalau kamu baik sama temanmu, kamu sakit, kamu rawat. Suatu saat kamu sakit, ada yang merawat. Tuhan ini pasti ya membalas kebaikan. Tidak ada kebaikan yang hilang. Albirru la yabla. Kebaikan tidak akan hilang. Wadayanu la yamut. Tuhan tidak mati. Jare wong Jawa, Gusti Allah mboten sari. Apa yang kamu lakukan kebaikan kepada siapapun pasti akan kembali pada dirimu sendiri. Memberi itu sesungguhnya adalah menerima, ya. Ini matematika Tuhan yang harus kamu yakini supaya kamu tidak berat berbuat baik untuk orang lain, ya. Saya alhamdulillah, saya ini pegang pesantren ini sejak tahun 92 sampai hari ini saya tidak pernah digaji. Bukan apa, karena saya ingin mendedikasikan ini sebagai ibadah. Tapi apakah saya menjadi miskin? Enggak. Gaji saya lebih besar. Saya bekerja tidak digaji. Di sini saya pegang pesantren, di perguruan tinggi saya ketua yayasan, saya tidak pernah digaji. Dan saya tidak mau digaji. Karena saya merasa ini adalah kehormatan. Oh, ini adalah kehormatan. Kesempatan berbuat baik itu kehormatan. Makanya orang yang diberi kesempatan memimpin, mendapat amanah, dia harus menjalankan dengan baik, ya. Bahwa tugas amanah itu kehormatan, itu nikmat, ya. Saya selalu merasa begitu, bahwa saya harus menjalankan pesantren ini dengan baik, karena saya harus meneruskan ini amanah dari orang tua, dari kakek. Dan saya merasa senang, tidak merasa berat, tidak merasa apa. Karena apa? Kita lakukan dengan senang hati. Ini ibadah. Ini kesempatan berbuat baik, ya. Jadi jangan kamu sia-siakan. Maka saya minta kepedulian semua pengurus, mulai ketua kamar, ya, semua harus peduli pada anggotanya. Kalau ada anak sakit diisolasi, berikan obat. Kita ini selalu menyiapkan obat. Obat ada, probiotik ada, jamu ada. Kau ngambil jamu hari-hari? Bikin jamu Mas Ian. Bikin jamu. Ini kita ini masih belum lewat pandemi, ini belum lewat deh. Masih banyak kasus. Makanya ayo sing hati-hati. Termasuk siang itu. Taufik mana Taufik? Iqbal. Siang itu dijaga pos. Enggak boleh keluar dari pondok. Saya lihat siang sudah mulai anak keluyur keluar. Enggak boleh. Semua yang ada di pondok ini tidak boleh keluar. Di dalam makan di sini, kantin ada, ya. Jangan makan di luar. Kita harus jaga keselamatan diri dan keselamatan teman. Kalau kamu jajan di luar, bisa jadi kamu membawa virus dari luar, ya. Sebab ini kasus-kasus COVID ini bukan hanya di kota, Rek. Kemarin saya ada tamu dari Probolinggo. Itu beberapa keluarga, keluarga teman saya di Probolinggo itu, di desa-desa itu kena COVID, padahal gak deso. Jadi COVID ini sudah menyebar ke pelosok, termasuk desa kita ini mungkin. Makanya siang hari saudara keamanan Taufik nih Taufik, bila Iqbal perhatikan siang setelah zuhur tidak boleh keluar, jaga itu pos, ya. Nggak boleh keluar, dihalau. Jangan pergi keluar, kita ini khawatir di luar ini kan tidak aman. Di pondok kan sudah steril, sudah karantina.
jangan bawa penyakit ya. Makanya kunjungan juga harus dibatasi 1 bulan 1 kali. Tujuannya apa? Supaya kita ini jaga diri deh. Kita tidak tahu orang luar mungkin membawa virus, mungkin membawa penyakit. Ini harus kita sendiri yang jaga. Tadi malam saya ditelepon teman saya pengusaha Surabaya, cerita kakaknya meninggal kena COVID, ini kena COVID, banyak kasusnya. Makanya kita harus hati-hati ya. Tolong diperhatikan, setelah zuhur, setelah sekolah itu jamaah bahasa Inggris dilarang keluar. Iqbal, Taufik, jaga di pos, jangan ada yang keluar, ini tugasmu. Sampai maghrib juga jangan ada anak keluar. Di timur juga, asrama timur dijaga sama Cak Muklis. Sini Iqbal, Taufik, kurang tambahi sepenuh sopo, Hamzah, harus dijaga ya. Kita ini ingin aman ya. Lewis kenek, waduh, mengerikan. Fitnahnya itu yang lebih mengerikan. Padahal COVID itu bisa sembuh. Orang kena COVID 94% sembuh. Tapi fitnahnya, hebohnya, itu bisa karu-karuan. Hari ini ada berita COVID di Malang sekian. Wali murid sudah mulai ini, bagaimana anak saya? Bagaimana anak saya? Wati bisa, Pak. Ini akan menimbulkan apa? Kecemasan. Apalagi kalau ada yang kena satu aja. Wali muridnya cekot-cekot. Ya namanya orang punya anak, pasti hati-hati. Kita itu di pondok ini maksudnya melindungi ya. Jangan ada anak pondok yang kena COVID. Makanya kuncinya jangan ngeluyur. Sebab COVID ini penyakit elit. Dia tidak datang kalau tidak kamu jemput. Nah, kalau kamu di rumah, tidak ada COVID datang mengetuk pintu rumah. Kalau kamu di pondok, COVID tidak datang. Tapi kalau kamu ke warnet, nah, berarti kamu menjemput COVID. Nah, makanya semuanya perhatikan. Dilarang keluar dari asrama 24 jam. Harus izin. Terutama siang. Saya lihat kemarin ada anak pergi ke warung di luar. Tidak boleh. Semua harus di pondok. Wis kantin ada. Apa yang enggak ada? Sembarang ono. Kono bal-balan turu. Tidak boleh ngeluyur ya. Ini harus dijaga. Fa in qalu lam mengucap sepuh sahabat lah mboten wonten. Qala moko dawuh Nabi man raka ra'amin kumru'yan yakusuha alaina. Man utai sabani wong iku ro'a ngimpi sepeman ru'yan ing ngimpi yakusuha mongko nyeritakno sepeman ha ing ru'ya alaina ing atasi kita. Jadi Nabi ini openi sampai ngimpi ya. Jadi kalau gak ada orang sakit, gak ada orang mati, tapi membuka pintu dialog. Siapa tadi malam yang ngipi ceritakan? Oh ini ngipi ini. Nabi menjelaskan, oh kamu nanti, oh artinya begini, arti mimpinya begini. Ini kan hanya apa? Satu keramahan loh. Mau ngipi kok dicerita? Mau ngipi kan juga aneh-aneh. Tapi Nabi dengan senang hati mau mendengar mimpi. Ini kelembutan sebetulnya. Sebenarnya orang ngimpi itu kan ya. Yo biasa dong, ngenyen mimpi ni wong turu kan dungo yo aneh-aneh, mimpi dicekik, mimpi ditumpai kenceru apalah, mimpi ni wong kak dungo. Tapi Nabi dengan rendah hati mau mendengar mimpi, bayangkan ini kan mendengar sesuatu sing gak patek penting. Mimpi ni wong ini macam-macam tu. Orang mimpi ini kan juga tergantung apa-apa yang dia pikir. Kalau orang ini pikirannya ruwet, mimpinya ya aneh-aneh, medeni. Mereka sedang happy, oh mimpinya mungkin juga happy. Rabi mana, oh aneh, mimpi, oh dulin. Nah, makanya tapi Nabi masih mau mendengar. Ini satu kehebatan ya.
mau mendengarnya ini loh yang luar biasa. Kita ini kan oleh Tuhan diberi dua telinga, satu mulut, supaya mau mendengar. Ojo ngoceh ngono. Aduh ngono. Pemane ngaji. Kanjeng Nabi mau mendengar sekedar orang ngimpi, bayangno. Kon diceritani ngimpine wong. Kak ngurus, aku ngimpi ono. Kak ngurus. Ngimpi apa iku? Oh kate gendeng kon. Ngono. Malah diolok-olok wong ngimpi. Kon ngimpi apa mu? Iya kon anu kon. Nabi itu mau mendengarkan orang nyeritakan mimpi. Ini satu keramahannya. Contoh bagaimana seorang pemimpin mau mendengar. Jangankan usulan, ngimpi lo dirungokno. Padahal awakmu lo gelemang ngrungokno ngimpine wong. Iku mambengi anu, aku ngimpi anu. Kak kira kok rungokno, kok ngimpi apa? Ujarimu, alah ngono-ngono. Nabi dengan rendah hati mau mendengar mimpinya orang. Jadi setiap hari Nabi itu ngabsen, siapa yang sakit diabsen, dikunjungi. Coba pedulinya seperti itu. Makanya Nabi itu sangat dicintai karena peduli. Saya dulu pernah didawuhi almarhum Ki Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi itu muridnya kakek saya. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan dia itu terinspirasi oleh kakek saya almarhum Ki Anwar. Suatu saat saya di Jakarta sama Ki Hasyim, waktu itu dia ketua umum PBNU. Saya diajak naik mobilnya terus ditunjukkan dia punya uang banyak dolar, kepok ratusan juta. Dia bilang apa? Ki, ilmu nimbahmu. Ini ilmunya kakekmu. Kenapa, Pak? Saya panggil apa? Orang kata dia, orang itu kalau suka membantu, dibantu. Telon Ki Anwar. Ya. Kakek saya dulu Mbak Anwar itu kalau hari raya gitu, tamunya siang malam truk-truk bis pickup orang kampung datang semua. Hampir semua orang sowan beliau. Jadi kalau hari raya gitu itu rumah kakek saya itu sudah antri-antri tamu. Atau kalau beliau mantu, itu sudah usah undangan, orang datang semua. Kata Pak Hasyim, kamu lihat dulu kakekmu Mbak Anwar itu, semua orang datang, semua orang perlu. Karena apa? Karena ketika mereka perlu, Mbak Anwar itu suka hati membantu. Ada orang, anak iloro, kayak wedang, suuk, ada uang kati rabi, hati istiqorono, ada uang kati nandur. Dinten apa ya dina iku. Ana wong kate buka toko, ana wong lara diparani Mbah Anwar itu rajin. Setiap hari itu ada orang sakit didatangi. Padahal waktu itu enggak punya mobil, ya naik sepeda pancal, naik sepeda motor digonceng datangi orang sakit. Kalau ada jenazah, dengar orang mati di mana, kenal enggak kenal datang. Ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu selalu membiasakan menjenguk orang sakit, mendatangi orang mati. Sehingga orang-orang yang susah ini kan dengan adanya empati, dengan adanya perhatian itu menjadi cinta. Wong lek susah ditekani, iling. Saya udah ngalami lah. Istri saya meninggal, saya masih ingat siapa saja yang datang, siapa yang tidak datang. Karena dalam susah itu orang akan menjadi sangat ini, sangat terkesan, ya. Sebab tidak banyak teman waktu kita susah. Kalau waktu senang, waduh semua datang. Pejabat nek sing jabat, omah itu tutup wis antri sing ati medayo. Lek wis pensiun, liwat dan wong nyopo. Jadi teman dalam senang ini banyak. Tapi sedikit teman waktu susah. Kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama, banyak teman di meja makan. Tapi tidak ada teman di pintu penjara. Lek kon mlebu penjara ndak ono njenguk. Tapi lek kon ngejak mangan, ayo mangan rek, nekus iki duit 1 juta. Salanggar iki melok kabeh. Seneng kabeh. Jadi kalau teman untuk senang itu banyak. Kon nggowo
jajan sak kresek. Eh rek jajan gembrutuk teko duk. Tapi lek kon ngomong aku gak duwe dhuwit nyengkre kabeh. Utang iku. Jadi kalau kamu susah didatangi orang, kamu pasti sangat terkesan. Tangan yang mengangkatmu ketika kamu jatuh itu 1000 kali lebih berharga dari tangan yang tepuk tangan ketika kamu sukses. Kalau kamu sukses semua orang tepuk tangan, itu biasa. Tapi kalau kamu jatuh, sedikit orang yang mau mengulurkan tangan untuk membantumu. Maka jangan pernah melupakan kebaikan orang kita ini, dan itu tidak akan terlupakan. Lah caranya gimana? Caranya kita ini harus banyak perhatian. Kalau ada anak sakit, tetangga, kematian, peduli ya. Dan mau mendengar. Kanjeng Nabi aja mau mendengar. Siapa yang mau cerita mimpi? Coba mimpi aja didengar oleh Nabi. Apalagi gagasan, ide. Orang mimpi aja didengarkan ya. Ini bentuk kepedulian. Ini harus jadi contoh. Semua pemimpin harus peduli. Cuk repot karepe dhewe ae. Jangan hanya minta dilayani. Sayyidul ummah khadimuhum. Pemimpin itu harus jadi pelayan ya. Itu pemimpin yang baik. Moga-moga semua kita diberkahi Allah.